Minggu 28 Januari tahun 2023, Pejabat Bupati Sarolangun Henry Rizal bersama Bupati dan Wali Kota Seprovinsi Jambi menghadiri langsung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan diadakan di Kantor Cabang Utama Bank 9 Jambi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi Al-Haris, Direktur Utama Bank Jambi, Komisaris Utama Bank Jambi, Wali Kota Sungai Penuh, Bupati Bungo, Bupati Tebo, Bupati Tanjung Jabung Timur, Bupati Muaro Jambi, Bupati Kerinci, Bupati Tanjung Jabung Barat, Koperasi Bank Jambi, Direktur Pemasaran dan Syariah, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.